الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون Ayuhannas alaikum bitaqwa Allah bimtithali awamiri wa cetinabi an jami'ina wahihi a'imalu ajarakumullah ta'ala Sekedar muslimin marilah kita semuanya yang bertakwa kepada Allah dengan jalan berusaha menjalankan segala perintahnya sekuat kemampuan kita masing-masing sesuai dengan kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya dan menjauhi semua larangan tanpa kecuali. Itulah jalan bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan, pertolongan, bantuan, perlindungan di dunia sampai di akhirat sana. Itu janji dari Allah Ta'ala yang tidak akan pernah salah tidak akan pernah disalai, tidak akan pernah terlewatkan. Karena Allah itu senantiasa memenuhi janjinya. Tidak ada jalan keselamatan kecuali menempuh jalan itu. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya orang-orang yang mengaku beriman ini. Diperintahkan agar to'at kepada Allah dan to'at kepada Rasulnya. Yaitu tadi caranya perintah-perintahnya dikerjakan sekuat kemampuannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyuruhkannya. Ma anhu Apa-apa yang aku telah perintahkan pada kamu sekalian, tunaikan sekuat kemampuan kalian dan apa-apa yang aku larang kamu sekalian darinya, maka hentikanlah itu, tinggalkanlah itu. Kemudian dalam urusan muamalah sesama kita Allah mengingatkan kita semuanya, kita semua yang mengaku orang Islam yang memaku sebagai orang yang beriman. Wala tanaza'u dan jangan kalian itu bertengkar. Tanazu, jangan. Kenapa? Lantaran kalian kalau bertengkar sesama kalian, kalian nanti akan jadi takut, jadi penakut. Melihat sesuatu se seolah-olah dia besar akan menelan, menyehabiskan kamu. Padahal sebenarnya di hadapan Allah itu kecil, tidak ada artinya Kamu lupa kalau Allah itu Maha Besar, tatkala kamu, sesama kamu saling bertengkar. Dan kalau sudah begitu, kalian jadi takut. <tuh> Tadhabari hukum, hilang kewibawaan kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Lantas orang-orang kufar, orang-orang kafir itu mereka membuat tipu daya buat kamu sekalian. Saudara kamu, anak kamu dibantai, dibunuh. Tapi kemudian dikatakan mereka itu adalah pengacau yang melawan kepada aparat dan sebagainya. Sebagaimana terjadi pembantaian di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Direkayasa sedemikian rupa kata orang Jawa melek-melekan. Terang-terangan mereka melakukan yang demikian itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak akan pernah berani mengungkap melawan itu semuanya tatkala sesama kita saling bertengkar. Karena kita akan menjadi penakut dan hilang kewibawaan dari kita menurut Allah Ta'ala. Karena itu ayo kita tinggalkan itu. Allah menjadikan muslimin, mukmin semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya tidak ada lain mukminin seluruh dunia ini bersaudara. Fa aslihu bayna Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kamu-kamu sekalian itu. Itu kewajiban kita semuanya sebagaimana yang Allah perintahkan. Wasbiru dan bersabarlah kalian. Sabar itu artinya bagaimanapun juga tetap taat kepada Allah. Sabar itu artinya walaupun bagaimana kena musibah tetap tidak mau putus asa. Sabar itu artinya tetap tidak mau durhaka kepada Allah Ta'ala. Itulah makna dari kesabaran karena Allah itu akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bersabar. Salah satu jalan dari itu Ayuhannas. Ayolah kita-kita ini menurut nasihat Allah Ta'ala. Menjaga lisan-lisan kita jangan menyerang saudara-saudara kita sesama muslim. Karena Allah menyatakan. Wa kulli ibadi latihi ya Inna syaitona bainahum. Innashaytona kanalin adu mubina. Katakan kepada para hambaku itu untuk menjaga omongannya, omong yang baik, karena syaiton itu akan menggelincirkan mereka, mengadu domba dari perkataan-perkataan mereka itu, dibolak balikkan, diputar putarkan, sehingga terjadi pertentangan permusuhan di kalangan sesama muslimin, karena memang syaiton itu musuh yang nyata bagi manusia ini. Aud <tuh> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi tawhirin ajma'in. Saudara yang baru datang. Dek, dek. Silahkan sholat dua rakaat dulu ya. Ah, masih cukup waktu. Sholat dua rakaat dulu sebelum duduk. Ya. Amma ba'du wa yuhannas. I'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada'a bihi binafsih. Wa bi bimala'ikatih. فقال ولا يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا على أعدائك أعداء المسلمين يا قوي يا متين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين، إرحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لانكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر